Bismillah. Tes suara. Ikhwah ataupun akhwatnya. Kenapa dia? Nangis. Rebutan minum. Sepertinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fa bi sanadil muttasil ila al-musannif rahimahullah. ونفعنا به وبعرف الدارين آمين. قال وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عاريا. Baik, ke-19 dari kitab Alfiyah Ibn Malik. Beliau mengatakan wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya, dan fi'il amar dan madinya, maksudnya fi'il amar dan fi'il madi buniya, dua-duanya dimabnikan. Wa a'rabu mudari'an in 'aliyah, dan mereka yaitu para ulama ataupun orang-orang Arab memu'rabkan fi'il mudari'. Nanti syarat-syaratnya, kalau misalnya tidak bersambung dengan nun taukid khafifah, nun taukid taqilah, ataupun nun jama' niswah. Nanti insyaallah satu persatu akan kita bahas. Ikhwani fillah, setelah musannif rahimahullah, beliau menyelesaikan tentang pembahasan tentang hukum dari kalimat isim. Ada sebagian yang mabni, aslinya dia mu'rab. Selesai dibahas semuanya. Kemudian beliau saat ini mulai membahas tentang hukum dari kalimat fi'il. Hukum dari kalimat fi'il. Beliau mengatakan wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya. Jadi hukum dari fi'il amar dan juga hukum dari fi'il madhi itu dua-duanya dimabnikan. Dua-duanya dimabnikan. Artinya mabni di sini bagaimana? Mabni saat kita membahas kemarin tentang masalah isim,
itu adalah tidak terjadi suatu perubahan di akhir suatu kalimat. Tidak terjadi suatu perubahan. Artinya mabni itu dia permanen harokat terakhirnya. Saat dikatakan bahwa fi'il maudi sama fi'il amar itu mabni, maka harokat terakhir dari fi'il maudi itu tidak berubah-berubah. Tidak berubah-berubah. Kita bacakan di langsung ke syarahnya. Langsung ke syarah, ke syarahnya. Nanti untuk bait yang kedua, ke-20 insyaallah nanti kita ulang. Kita bacakan dulu syarahnya. Perhatikan, lamma faragha min bayanil mu'rab wal mabni min asma. Saat ataupun setelah musannif rahimahullah beliau selesai membicarakan tentang mu'rab ataupun mabninya kalimat isim. Syara'a fi bayanil mu'rab wal mabni min af'al. Kemudian beliau bergegas membicarakan, membahas tentang fi'il ataupun hukum kalimat fi'il. Di sini beliau mengatakan syara'a fi bayanil mu'rab wal mabni min af'al. Beliau langsung bergegas, langsung menjelaskan tentang mabninya ataupun mu'rabnya kalimat, kalimat fi'il. Wa madhhabul basriyin, madhabnya ulama-ulama Basrah, anna al-i'raba aslun fil asma, bahwa sesungguhnya mu'rab itu merupakan hukum asal dari kalimat isim. Artinya saat dikatakan ini hukumnya isim ini apa? Maka menurut ulama Basrah hukumnya, hukum asalnya adalah mu'rab. Artinya kalimat isim itu dimungkinkan bagi dia untuk berubah-berubah. Kalau seandainya ada yang isim mabni, ini sudah keluar dari keasalannya. Keluar dari keasalannya. Kalau keluar dari keasalannya, maka pantas kalau kita nanti bertanya, itu kok ada isim antum mabnikan? Kenapa alasannya? Pasti ada alasannya. Karena dia telah keluar dari kenormalannya, keluar dari keasalannya. Tetapi saat dikatakan bahwa kalimat isim itu hukumnya adalah mu'rab, maka tidak pas kalau seandainya kita katakan, kenapa antum mu'rabkan? Kenapa antum mu'rabkan? Tidak pas kita bertanya begitu. Karena kenapa? Karena suatu asal la yus'al anhu. Ini kaidah secara umumnya bahwa keasalan itu tidak bisa ditanyakan. Karena memang asalnya begitu. Kalau ditanya kenapa Nabi Adam alaihi salam beliau laki-laki, memang asalnya begitu. Memang asalnya begitu. Ataupun saat di si A sama si B, ataupun hubungan antara umat manusia, ini kan asalnya dia tidak, antara setiap orang itu tidak ada permasalahan apa-apa, enggak ada istilah berantem antara si A sama si B. Karena hukum asalnya begitu. Kenormalannya orang itu enggak berantem. Sehingga tidak pas seandainya kita tanya, kenapa antum sih enggak berantem sama si B? Memang asalnya begitu. Jangan dipasang untuk berantem. Kalau seandainya si A sama si B mereka cekcok, ada masalah di antara mereka berdua, nah, itu baru patut ditanya, antum kenapa kok bisa berantem sama si B itu? Kenapa kok antum berantem? Apakah pertanyaan tersebut itu pas? Naam, pertanyaan tersebut itu pas dan pada tempatnya. Karena kenapa? Karena telah keluar dari keasalannya. Asalnya umat manusia itu gak berantem mereka. Tapi tahu-tahu kok berantem, pasti ada sebabnya. Kenapa perlu ditanyakan sebabnya? Kenapa perlu ditanyakan dalilnya? Karena telah keluar dari keasalannya. Ha, kulhatu burhanaku. Datangkan dalilnya. Datangkan dalilnya. Datangkan sebabnya. Kenapa antum berantem sama si A ataupun si B? Jelas ya? Sehingga saat di sini ikhwah sekalian, saat dikatakan bahwa menurut ulama-ulama Basra, mereka mengatakan dalam i'rabah aslun fil asma. Sesungguhnya i'rab ataupun hukum i'rab ini itu merupakan hukum asal dari kalimat-kalimat isim. Maka kalau dia adalah hukum asal dari kalimat isim, tidak pas kalau kita tanya, kenapa itu lafaz zaitan kok mu'rab? Kenapa lafaz zaitan kok mu'rab? Ya itu hukum isim itu mu'rab asalnya. Memang dia asalnya itu mu'rab. Kecuali kalau seandainya ada isim yang mabni. Artinya ada hukum yang keluar dari hukum keasalan kalimat isim.
itu baru nanti pantas untuk kita tanyakan kenapa itu antum kok membenikan huwa ataupun isim dhamir. Maka jawabannya karena dia itu adalah menyerupai huruf. Karena dia itu menyerupai huruf, termasuk yang kemarin kita bahas syibah wad'i ataupun syibah ma'nawi ataupun yang lain sebagainya. Itu alasan-alasannya. Kenapa disebutkan keasalan alasan-alasannya? Karena dia telah keluar dari keasalannya. Telah keluar dari keasalannya. Kita bacakan lagi. Far'un fil af'al. Jadi mu'rab itu dia adalah hukum asal dari kalimat isim. Hukum asal kalimat isim. Untuk yang mu'rab ataupun yang i'rab, hukum i'rab dari kalimat fi'il bagaimana? Itu merupakan cabang. Artinya hukum asal dari fi'il menurut ulama-ulama Basrah itu adalah hukum asal dari kalimat fi'il itu adalah mabni. Kalau seandainya ada fi'il yang mu'rab, nah itu pasti nanti baru bisa ditanyakan kenapa dia mu'rab. Kenapa dia mu'rab? Fal aslu fil fi'li al bina'u 'indahum. Jadi asal dari sebuah kalimat fi'il itu adalah al bina' ataupun mabni menurut ulama-ulama Basrah. Ini berbeda dengan ulama-ulama Kufah. Jadi banyak terjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama-ulama Basrah ataupun ulama-ulama Kufah. Yang sepuh itu ulama-ulama Basrahnya. Jadi golongan pertama, jadi kita apa istilahnya? Golongan pertama dalam artian bahwa yang lebih duluan mengenal nahwu ini siapa? Ulama-ulama Basrah. Adalah ulama-ulama Basrah. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat dari Imam Al-Ambari rahimahullah dalam kitab Al-Insaf. Beliau mengatakan atau menuliskan ada sekitar 121 perbedaan pendapat antara ulama-ulama Basrah sama ulama-ulama Kufah. Ini diantaranya. Wadhahab al-kufiyun, ulama-ulama Kufah, mereka berpendapat begini, illa ila anna al-i'rab fil asma'i wa fil af'al. Jadi i'rab itu bisa terjadi, ini hukum keasalan kata ulama-ulama Kufah. Jadi i'rab itu merupakan hukum asal dari fi'il ataupun isim. Wal awwalu huwa sahih. Yang pertama yaitu pendapat ulama-ulama Basrah ini as-sahih yang lebih sahih. Ini adalah yang sahih. Ya ikhwah sekalian, kalau kita lihat dalam hal ini Imam Ibnu Aqil rahimahullah dalam bab ini beliau mentarjihkan pendapat dari ulama-ulama Basrah. Apakah pendapat beliau selalu begitu saat dihadapkan tentang dua mazhab nahwu ini? Tidak. Nanti insya Allah akan ketahuan dari syarah-syarah beliau saat beliau membahas suatu permasalahan atau menyebutkan antara pendapat ulama Kufah sama pendapat ulama-ulama Basrah. Kadang-kadang beliau mentarjihkan pendapat ulama-ulama Basrah sebagaimana dalam masalah hal-hal ini. Kadang-kadang beliau lebih memilih pendapat ulama-ulama Kufah. Nanti insya Allah ada saat ada masalah yang lain, nanti insya Allah kita akan kembali dalam hal ini. Wa naqala Diyauddin ibn al-Ilj fil Basit. Imam Diyauddin bin Ilj dalam kitab al-Basit. Ini beliau termasuk ulama Yaman. Dan tidak banyak kita jumpai tentang terjemah ataupun tentang riwayat hidup dari Imam Diyauddin ibn Ilj yang pendapatnya disebutkan ataupun dinukilkan oleh Imam Ibnu Aqil rahimahullah dalam kitabnya ini. Mungkin sekitar 2 ataupun 3 masalah saja termasuk dalam bab I'malul Masdar. I'malus bil Masdar. Termasuk dalam bab ismil masdar itu ada nama penyebutan dari Imam Diyauddin juga. Hanya ada beberapa tempat saja disebutkan tentang pendapat ataupun nama beliau ini dalam kitab Syarh Ibnu Aqil. Beliau mengatakan anna ba'dun nahwiyyin, sungguhnya sebagian ulama-ulama nahwu dzahaba ila anna al-i'rab, mereka memilih atau berpendapat bahwa sesungguhnya i'rab aslun fil af'al itu merupakan asal dari kalimat fi'il. Far'un fil asma berarti kebalikan dari ulama-ulama Basrah. Kemudian syarah berikutnya.
wal mabni min al fa'al dharban. Jadi fi'il yang mabni itu ada dua macam di sini. Dua kategori. Dua pengelompokan. Ahaduhuma, salah satunya, mattufiqu ala bina'ihi, yaitu kelompok kalimat fi'il yang mabninya itu muttafaqun alaih. Artinya para ulama sepakat bahwa kelompok fi'il yang pertama ini hukumnya mabni. Ini hukumnya mabni. Berarti enggak ada ikhtilaf sama sekali di antara dari kalangan para ulama. Wa huwa al-madhi yang muttafaqun alaih, ala muttafaq ala bina'i. Jadi yang dimufakatkan tentang kemabniannya suatu kalimat fi'il itu adalah fi'il madhi. Jadi semua ulama berpendapat bahwa fi'il madhi itu hukumnya adalah mabni. Fi'il madhi hukumnya mabni. Daraba, huruf terakhir dari fi'il madhi ini dimabnikan fathah. Darabu, fi'il madhi saat bertemu dengan jamaah di sini dimabnikan dhamma. Ataupun nanti saat bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, maka fi'il madhi dimabnikan sukun. Misalkan adalah darabtu, darabtu. Perhatikan kata darabtu. Darabtu. Perhatikan huruf terakhir dari fi'il madhi di sini adalah huruf ta-nya. Adalah huruf ta-nya. Dia dimabnikan sukun. Mabni sukun. Saat bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Jadi dhamir rafa mutaharrik, dhamir yang secara hukumnya dia dibaca rafa. Karena menjadi fa'il. Mutaharrik artinya berharokat. Saat fi'il madhi bertemu dengan dhamir yang model seperti ini, maka dia dimabnikan sukun. Tetapi secara umumnya ya kuas sekalian, bahwa fi'il madhi itu memang mabni. Sehingga saat antum belajar i'rab, kemudian bertemu dengan fi'il madhi, langsung katakan saja mabniyun. Fi'il madhi dimabnikan, hukumnya dia mabni. Ini minas tawabit an-nahwiyah, termasuk kaidah-kaidah yang tetap dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu enggak berkembang. Dalam artian begini ya ikhwah, kalau antum belajar ilmu nahwu, misalkan antum hidup di tahun 1950 sampai tahun yang sekarang ini, enggak ada perkembangan sama sekali. Hukum-hukumnya ilmu nahwu ya itu-itu saja yang dituliskan dalam alfiyah, yang dituliskan dalam kitab alkitab, ataupun dituliskan dalam kitab-kitab nahwu yang lainnya. Tidak ada perkembangan. Tidak ada perubahan hukum. Tidak ada perubahan hukum. Sehingga kalau seandainya antum saat ini sudah mempelajari nahwu, maka sampai nanti akhir hidup antum, nahwu gak akan berubah. Ya itu-itu saja hukumnya. Sehingga saat antum sudah mulai mau menghafalkan nahwu, bait-baitnya, ataupun menghafalkan hukum-hukumnya, thawabit an-nahwiyahnya, maka akan terus terpakai. Akan terus terpakai. Saat antum baca kitab-kitab gundul. Jadi jangan ragu-ragu ya kawan sekalian, sudah mulai di antara antum mulai menghafalkan kaedah-kaedahnya, menghafalkan rumus-rumusnya, insya Allah bermanfaat, akan diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi keberkahan oleh Allah, diberi manfaat ilmu antum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha setiap hambanya, termasuk dalam mempelajari nahwu, ataupun termasuk dalam segala hal. Insya Allah semoga kita semua termasuk orang-orang yang gigih, orang-orang yang terus serius dalam mempelajari ilmu-ilmu syariat agama Islam, termasuk ilmu-ilmu alatnya. Termasuk ilmu alatnya yang kita pelajari saat ini, yaitu ilmu nahwu. Kita lanjutkan. Wa huwa mabniyun 'ala al-fathhi. Jadi fi'il madhi itu dimabnikan fathah. Nahwu daraba wa intalaqa wa intalaqa. Daraba dan juga lafaz intalaqa. Daraba artinya telah memukul. Kalau telah memukul, maka dia adalah kata kerja lampau ataupun fi'il madhi. Kalau antum perhatikan bahwa lafaz daraba dalam kitab antum tersebut, dalam bab ini, huruf terakhirnya yaitu huruf ba-nya dia difathahkan. Mabni fathah, enggak boleh dorobi. Enggak boleh dorobu. Kalau seandainya ada dorobu, nanti lain artinya. Nanti lain artinya dan ada pembahasan tersendiri.
Jadi untuk lafaz ini doroba saja, tidak bisa berubah-berubah. Tidak bisa berubah-berubah. Jangan dicoba-coba dengan dorobi. Walaupun dia nanti bersambung dengan ya mutakallim. Bersambung dengan ya mutakallim. Tidak dibolehkan. Tidak diboleh dibolehkan. Walaupun ya mutakallim saat bersambung dengan suatu kalimat, dia mensyaratkan huruf terakhir dari kalimat tersebut dikasrahkan. Tetapi saat bersambung dengan fi'il madhi, fi'il madhi tidak boleh dirubah dalam dorobi. Harus dimakjumblangi, diberikan perantara dan menggunakan nun wiqayah. Nanti insyaallah saya membahas nun wiqayatin, akan kita bahas masalah hal ini insyaallah. Perhatikan wa intalaqa dan juga lafadz intalaqa fi'il khumasi di sini ataupun fi'il sulati dan penambahan dua huruf hamzah sama huruf nun. Perhatikan ma lam yattasil bihi wawu jam'in fayudham. Jadi fi'il madhi, perhatikan ya ikhwan, fi'il madhi itu selama-lamanya dia dimabnikan fathah selama tidak bertemu dengan wawu jam'in. Tidak bertemu dengan wawu jam'in. Perhatikan, fi'il madhi asalnya begini, daraba. Daraba. Saat dia bertemu dengan wawu jamaah, maka dia tidak dimabnikan fathah lagi. Menjadi begini, saat bertemu dengan wawu, perhatikan, maka dia dimabnikan dhammah. Maka dia dimabnikan dhammah untuk mencocokkan dengan wawu di situ. Kemudian au dhamiru raf'in mutaharrikin fayusakkan. Ataupun saat bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka fi'il madhi disukunkan. Contohnya tadi yang terbuat di awal tadi itu. Perhatikan lafaz dharabtu. Lafaz dharabtu. Huruf terakhir huruf ba'nya di sini. Dia dimabnikan sukun. Kenapa? Karena dia bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ini hukum pertama dari fi'il madhi. Dalam artian bahwa ini kelompok pertama dari kalimat fi'il, bahwa fi'il yang muttafaq ala bina'ihi. Jadi fi'il yang dimufakati tentang kemabniannya itu adalah fi'il madhi. Adalah fi'il madhi. Sekarang kelompok yang kedua. Pengelompokan yang kedua. Wathani ukhtulifa fi bina'i. Ada khilaf di antara para ulama. Artinya kalau khilaf, ulama tidak sepakat untuk mengatakan kelompok kedua ini mabni ataukah mu'rab. Artinya ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan mabni. Inilah yang disebut sebagai khilaf. Ada perselisihan pendapat, ada beda pendapat. Si A mengatakan mu'rab, si B mengatakan mabni. Ini untuk kelompok yang kedua. Apakah itu? Ya adalah mana tadi? Sebentar. Warajihu annahu mabni wa huwa fi'il amri, yaitu fi'il amar, kata kerja perintah. Tetapi yang rajih menurut Imam Ibnu Aqil rahimahullah, hukumnya dia adalah mabni. Yang lebih kuat pendapat di sini mengatakan bahwa fi'il amar itu hukumnya adalah mabni. Contohnya adalah lafaz idrib. Contohnya lafaz idrib. Idrib artinya pukullah. Kita perintah ke satu orang, anak laki-laki ataupun seorang laki-laki, idrib pukullah. Uktub tulislah. Udkhul masuklah. Ukhruj keluarlah. Ini adalah fi'il amar hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Menurut siapa di sini? Wa huwa mabniyun 'indal basriyyin. Jadi fi'il amar itu hukumnya mabni menurut ulama-ulama Basrah. Menurut ulama-ulama Basrah. Baru nanti kalau ada pertanyaan, Ustaz, Pak De Ustaz, kalau tadi dalam fi'il madhi kan dikatakan fi'il madhi itu mabni, ternyata mabninya macam-macam. Ada yang mabni fathah, nasoro tadi ataupun dorobah contohnya, ataupun dimabnikan dhammah saat bertemu dengan wawu jamaah, contohnya lafaz dorobu, ataupun dimabnikan sukun saat bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, contohnya dorobatu, dorobta, dorobati, ataupun yang lain sebagainya. Ini fi'il amar dikatakan oleh ulama Basrah fi'il amar hukumnya adalah mabni.
Apakah ada macam-macam benihnya? Naam. Di sini menurut qaul masyhur indan nuhah bahwa mabninya fi'il amar mabniyun 'ala mimma yulzamu bihi mudhari'u. Jadi fi'il amar nanti insyaallah ada pembahasan, kita sekedar kasih pendahuluan saja bahwa mabninya fi'il amar itu menurut jazmnya fi'il mudhari'. Artinya saat ada suatu lafaz ini, suatu lafaz dalam bentuk mudhari'nya, dia itu saat jazm ditandai dengan sukun, maka fi'il amar mabni sukun. Perhatikan contohnya. Ini tentang model dari mabninya fi'il amar. Menurut siapa? Menurut qaul masyhur, termasuk menurut ulama-ulama Basrah. Perhatikan. Tadi kita sampaikan bahwa mabninya fi'il amar itu menurut jazmnya fi'il mudhari'. Artinya saat ada suatu lafaz yang mudhari'nya saat jazm ditandai dengan sukun, maka fi'il amar mabniyun ala sukun. Contohnya lafaz, perhatikan lafaz yadribu. Yadribu. Lafaz yadribu saat dia jazm, misalkan di sini ada lafaz lam, ternyata. Ada lafaz lam ataupun harfu jazmin wa qalbin wa nafyin. Maka fi'il amar fi'il mudhari' di sini dia disukunkan, dijazmkan dengan lam sehingga fi'il mudhari' disukunkan. Kalau ditanya, ini lafaz lam yadrib saat mudhari'nya saat jazm ditandai dengan sukun, maka fi'il amarnya dia mabni sukun. Jadi perhatikan yadrib. Jelas? Kalau seandainya fi'il amar di fi'il mudhari'nya dia itu saat jazm ditandai dengan membuang huruf ilat, huruf ilahnya dibuang. Contohnya misalkan lafaz yad'u, perhatikan lafaz yad'u. Kalau depannya di sini ada lam, maka wawunya akan dibuang. Wawu akan dibuang. Maka saat dia dalam bentuk amar, huruf ilatnya juga dibuang menjadi ud'u. Maka fi'il amar dikatakan bahwa fi'il amar itu mabniyun ala ma yudzamu bihi mudhari'. Jadi fi'il amar itu dimabnikan menurut jazmnya fi'il mudhari'. Satu lagi, kalau seandainya ada suatu lafaz ataupun fi'il mudhari' saat jazm ditandai dengan pembuangan ataupun penghapusan nun. Contohnya yadribani. Kita hapus dulu ini. Contohnya yadribani. Perhatikan, kita utuhkan dulu yadribani. Yadribani. Saat dia ada lam di sini, maka nunnya akan dibuang. Nunnya akan dibuang karena dia sebagai tanda jazmnya. Kalau ditanya, ini fi'il amarnya bagaimana nanti? Maka nunnya juga dibuang menjadi idriba. Nunnya dibuang. Jadi kesimpulannya adalah mabninya fi'il amar itu menurut jazmnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan pendapat yang mengatakan bahwa fi'il amar itu mabni di sini adalah pendapatnya ulama-ulama Basrah. Pendapatnya ulama-ulama Basrah. Wa mu'rabun indal kufiyin. Lain lagi nih. Jadi menurut ulama-ulama Kufah, fi'il amar itu hukumnya mu'rab. Fi'il amar hukumnya mu'rab. Karena kenapa? Karena kata mereka, fi'il amar itu adalah diambil dari fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar. Kemasukan lam amar. Kita bahas 3 menit insyaallah. Nanti kan. Jadi fi'il amar itu menurut ulama-ulama Kufah, dia hukumnya mu'rab. Karena kenapa? Perhatikan. Kata mereka bahwa fi'il amar itu asalnya adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar. Perhatikan. Fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar. Karolita drip. Ini fi'il mudhari' kemasukan lam amar. Untuk jadi fi'il amar bagaimana? Untuk menandakan bahwa fi'il amar tersebut hukumnya mu'rab, dibuang terlebih dahulu lamnya, takfifan.
biar ringan. Saat dibuang lamnya, misalkan di sini tadrib, perhatikan. Tadrib ini kata ulama-ulama kufah adalah fi'il amar. Asal dari fi'il amar, setelah dibuang lam amarnya menjadi tadrib. Tapi masalahnya muncul suatu permasalahan. Masalahnya bagaimana? Ini lafaz tadrib adalah sama persis tidak ada beda dengan fi'il mudhari' saat dalam keadaan rafa, kemudian kita waqaf di sana. Kita berhenti di sana. Perhatikan. Untuk fi'il mudhari' ini. Fi'il mudhari' adalah tadribu saat dalam keadaan rafa. Saat kita membaca Al-Qur'an ataupun berhenti pada suatu lafaz, saat kita ngobrol dengan bahasa Arab, kemudian berhenti pada suatu lafaz. Orang-orang Arab saat mereka waqaf ataupun berhenti pada suatu perkataan, itu mereka tidak berhenti pada suatu huruf yang berharokat. Sehingga saat ada yang berharokat akan disukunkan. Ini pun sama. Saat berhenti di sini, baknya mau enggak mau disukunkan. Baknya mau enggak mau disukunkan. Kalau disukunkan antara fi'il amar yang pertama tadi ini, menurut anggapan ulama-ulama kufah, sama fi'il mudhari dalam keadaan rafa kemudian waqaf di sana, enggak ada bedanya. Maka bagaimana? Biar tidak serupa. Menurut ulama kufah, huruf ta-nya dibuang. Huruf ta-nya dibuang. Kalau huruf ta-nya dibuang, huruf pertama adalah huruf dhar dan dia dalam keadaan sukun. Huruf sukun yang pertama jatuh di awal lafaz itu tidak bisa diucapkan. Sehingga untuk bisa diucapkan bagaimana? Jadi begini ya kawan sekalian. Orang-orang Arab itu mereka tidak berhenti pada suatu lafaz yang berharokat. Artinya kalau ada berharokat akan dibuat sukun. Dan sebagaimana itu orang-orang Arab tidak mungkin memulai dari suatu lafaz yang disukunkan. Sehingga saat ada suatu lafaz yang disukunkan sebagai huruf dhad di sini, maka mereka mendatangkan hamzatul wasli. Sehingga hamzahnya di sini adalah sebagai jembatan untuk membantu awal kalimat bisa diucapkan. Kenapa kok dibantu? Karena biar bisa diucapkan tidak mulai dari huruf yang sukun. Setelah begini, baru bisa menjadi fi'il amar. Ini menurut ulama-ulama kufah bahwa fi'il amar itu adalah mu'rab. Kenapa mu'rab? Tadi ini perhatikan. Ada lam, kemudian di awal ada huruf ba' yang disukunkan, kemudian ada lam jazm. Kalau dikatakan bahwa di sini adalah majzum bilam, artinya kalau disebutkan majzum, marfu', mansub, majrur untuk suatu lafaz, artinya lafaz tersebut itu adalah lafaz yang mu'rab. Jelas ya? Ini kata ulama-ulama kufah yang mereka mengatakan bahwa kalimat fi'il ataupun fi'il amar itu hukumnya adalah mu'rab karena dilihat dari asalnya. Ini menurut sebagian syurah al-fiqh, menurut sebagian para pensyarah kitab al-fiqh tentang untuk saat mengomentari tentang pendapat ulama-ulama kufah, kata mereka hal takalluf. Ini terlalu ribet banget. Terlalu nyari alasan-alasan yang sangat panjang untuk mengatakan bahwa fi'il amar itu adalah mu'rab. Ini biasa komentar-komentar dia biasa. Bukan nyinyirin ya, insyaallah bukan nyinyirin para ulama. Tapi itu memang ada dalam beberapa syarah dari kitab Alfiyah. Masya Allah, afwan lebih 2 menit, mohon maaf. Ini sekalian kita selesaikan sampai di situ. Pekan depan insya Allah kita bahas dari pembahasan mu'rabnya fi'il mudhari' insya Allah dalam paragraf yang kedua ini. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini membawa manfaat insya Allah fid dini wa dunia wa akhirah. Kita ingatkan kembali bagi teman-teman yang punya rencana, punya niat untuk mendapatkan sanad dari kitab ini, silakan mulai dari sekarang untuk menghafalkan. Untuk menghafalkan baik-baik kitab Alfiyah. Nanti insya Allah kita berikan sanad dari Ma'had Mantara Salam Musunnef Rahimahullah insya Allah. Semoga yang kita bahas bermanfaat di dini wa dunia wa akhirah insya Allah ya kawan sekalian. Nyambung, gak nyambung, usaha untuk nyambung insya Allah.
perlu mujahadah. Jangan nyerah sampai di situ. Jangan nyerah sampai di sini. Kalau seandainya keterangan terlalu jauh, antum usahakan pahami apa yang ada dalam kitabnya saja. Yang anda sampaikan sampai kadang-kadang melebar kemana-mana, itu ada dalam rangka biar jelas maksud atau ibarah yang digunakan oleh musannif dalam kitab-kitab ini. Insyaallah semoga bisa difahami. Kalau seandainya susah untuk memahaminya, semoga mohon maaf, usaha aja, semoga dibukakan pintu ilmu kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.